eksperimen kita menggunakan ikan itu ditarik, teman-teman. Oh, gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya teman-teman di channel Brambus Mancing. Seperti biasa di sini kita mau mancing lagi, teman-teman. Kita mau mancing di spot ini, teman-teman. Ini spotnya. Ini teman-teman spotnya. Mudah-mudahan ya teman-teman hari ini ada rezekinya. Mudah-mudahan kita dapat ikan yang layak untuk dibawa pulang, teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja ke tahap intinya, yaitu memancing, teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi kita udah sekitar setengah jam, teman-teman, di sini cuman tidak ada tarikan, teman-teman. Jadi kita mau pindah lagi ke tempat sebelah sananya. Siapa tahu ada ikan. Ada ikannya, teman-teman ya. Yuk ikut terus ya videonya. Oke teman-teman, kita mau cari spot yang lebih paten lagi. Dikarenakan di sini enggak ada ikannya, teman-teman. Kita mau cari ke sebelah sana lagi. Ikutin terus ya teman-teman videonya. Tong sebelah sini yuk. Sebelah sini. Ke tempat sawit-sawit nih, siapa tahu ada. Ambil ember. Buat ikan. Ikan kecil-kecil, teman-teman, tuh banyak ya. Ikan kecil-kecil. Hai, nyangkut. Tuh tarikannya. Duh lepas. Lepas, teman-teman. Ada tarikan. Di situ kan banyak dong itu. Kolam-kolam. Banyak gabus ya, Tong? Iya, ada. Tuh. Ada tarikan. Mantap, teman-teman, tarikannya nih di sini nih. Lihat tarikan apa tuh? Wah, gabus nih, teman-teman. Kayaknya ikan gabus nih, teman-teman. Kalau dari ininya ikan gabus nih, teman-teman. Tuh. Ikan gabus kayaknya, teman-teman nih. Wah, di bawahnya aku, teman-teman. Benar, suruh dimakan aja dulu ya. Wih, Tong. Hai, dapat ikan gabus, teman-teman kita. Mantap. Aduh. Kan ikan gabus, teman-teman. Tuh. Mantap, teman-teman ya. Kita udah dapat ikan gabus, teman-teman, tuh. Mantap. Strike untuk yang perdana, kita mendapatkan ikan gabus. Udah berdarah-darah, teman-teman. Aduh. Au, digigit. Anjing. Aduh, digigit. Pantesan ada kayak gini ya. Aduh, gila giginya. Tuh, tepet giginya, teman-teman, tuh. Giginya ya. Ngeri banget nih giginya nih. Aduh. Oke, teman-teman. Kita mendapatkan strike perdana ikan gabus. Ya Allah, giginya, teman-teman. Tajam-tajam banget sih ini. Oke, teman-teman. Brambus mancing, no penting yakin. Lanjut, teman-teman. Tarikannya, teman-teman.
Tarikannya tuh paten, cuman gak tahu ikan apa lah gitu. Ya Allah pemirsa, pemirsa. Ini mah dimut aja udah habis teman-teman tuh. Ikannya kecil banget. Dimut aja lah sambil dimakan habis ini. Apa kita buat umpan ya teman-temannya? Tong, apa kita buat umpan dong ini tong? Ikan kecil ini tong. Buat umpan ikan gede ya. Kita potong-potong ya. Yuk coba yuk. Buat umpan ikan kecil. Iya, ini kan ikan kecil nih. Kita buat umpan ikan gede, siapa tahu mau dia. Cari ikan apa? Ten itu tuh. Ya banyak sih ikannya. Oke, teman-teman, kita sekarang mau menggunakan umpan yang hasil kita dapat pancing tadi, teman-teman ya. Tuh. Kita potong-potong dulu. Ini tong. Sadis. Ini tong. Atau ada ikan yang mau tuh. Jadi kan ini punya amis. Siapa tahu ada yang mau ya. Oke, kita tusuk seperti ini aja, teman-teman. Ah, tusuk seperti ini aja. Enggak, sadis tuh ini. Nah, cacing aja. Siapa tahu ada ikan apa ya, ikan tupuk atau ikan gabus ya yang mau makan ya. Teman-teman, kita langsung eksekusi. Seperti ini, teman-teman. Jadi ikan kecil nggak mau makan kan? Oke teman-teman, jadi eksperimen kita menggunakan ikan itu ditarik teman-teman. Gede. Tupuk. Dapat tupuk teman-teman. Tapi aku lebih gede teman-teman tuh. Gila teman-teman tuh. Menggunakan ikan teman-teman. Aduh, paten. Gila teman-teman tuh. Oke teman-teman, jadi eksperimen kita menggunakan ikan berhasil ya. Dan ini jeruk atau juga mendapatkan bobon banget teman-teman. Oke teman-teman, mancing ikan pakai ikan, rebus mancing, yang penting yakin. Mantap. Mantap. Tupuk teman-teman ini mah. Oh, udah dimakan. Aduh, gila ini. Udah dimakan teman-teman tuh. Tuh, udah dimakan banget tuh. Tupuk teman-teman ini. Ini namanya tupuk teman-teman. Kalau tupuk ini, ininya runcing teman-teman tuh. Ininya runcing ya. Enggak kayak gabus. Kalau gabus itu gepeng terus lebar. Kalau ini ininya runcing terus ada belang-belangnya kayak gini teman-teman. Hah? Pecat. Pecat? Masa? Digagal. Tahu kenal. Kuat banget teman-teman tuh gigitannya. Ini bisa-bisa putus teman-teman. Oke teman-teman, berhasil kita taklukkan ya satu ekor tupuk menggunakan ikan. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita menggunakan kepala ikan lagi ya, kepala ikan yang tuh, kepala ikan kecil. Tadi kita menggunakan ekornya, sekarang kita menggunakan kepalanya. Siapa tahu kita dapat lebih gede lagi teman-teman. Amin. Langsung ditarik tong, lepot tong, tupuk tong. Aiy, lepas. Aduh, nggak ada lagi ininya ya, ikannya ya. Kita mancing ikan kecil dulu ya teman-teman. Ya Allah, ini mah cuma ditarik ininya doang tong, ujung ikannya. Aduh, gila gede banget teman-teman. Ya ternyata teman-teman, kita menggunakan umpan ikan itu paten teman-teman. Kita tadi menggunakan kepalanya. Aduh, lepas teman-teman. Tong, ada gak ikan kecil tong di situ? Gak ada ya. Lah, kita mancing ikan kecil dulu ya teman-teman. Mantap banget teman, pakai ikan itu ya, ikan kecil ya. Harus ditarik sama dia. Tupuk tuh teman-teman. Udah pasti tupuk kita.
Coba kita menggunakan cacing sekarang. Buat mancingan kecilnya. Oke teman-teman, jadi berhubung ikan kecilnya kita nggak dapat teman-teman, jadi kita menggunakan umpan cacing aja teman-teman. Cuman umpan cacingnya kita gulung gede-gede kayak gini, siapa tahu dia mau teman-teman. Menang. Apanya? Tong, tupuk tong, tupuk tong. Hei, putus tong. Hei, putus tong. Coba tarik nama. Balik. Korban dua pancingan. Dia tongnya tambah tong asli. Balik ya malah, guys. Bambunya mana, Tong? Lepas bambunya. Hah? Lepas jeung ieu, lepas jeung astaga putus. Lepas teman-teman. Ngesupna. Teman-teman. Pas di dekat pancingnya ini. Soalnya ini masih ngikut ke sini ininya tuh. Tuh. Stopernya masih ngikut ke sini. Dan ini teman-teman tuh ada bekas-bekasnya teman-teman tuh. Ada bekas-bekasnya ya. Kayak ada bekas gigi kayak gitu teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, ini itu 20 lbs untuk mengangkat beban sekitar 9 sampai 12 kg. Dan kita hentakan kayak gini ternyata putus teman-teman. Ini kayak bekas kayak gigi tuh. Ketika itu sesuatu yang bukan rezeki kita teman-teman, walaupun udah nyangkut di pancingan ya, tetap aja bisa lepas dengan apapun itu caranya teman-teman. Entah itu nyangkut, entah itu putus. Dan ini kejadiannya sekarang itu putus teman-teman. Kembali lagi, inilah bukan rezeki teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu yang memancing hari ini. Dikarenakan kita nggak bawa cadangan teman-teman. Sebenarnya ada sih cadangan ya Tong ya, cuman di tas yang merah satu lagi. Dan sekarang kita akhiri dulu memancing hari ini. Jangan lupa di subscribe teman-teman, di aktifkan loncengnya. Jika kalian ada saran, ada pertanyaan, bahkan kritikan, silahkan tuangkan di kolom komentar. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Parah. Ampun.